Jadi kekuatan kekuatan cerita, kekuatan gambar itu sangat dan itu saya kira prinsip yang sama tanpa ada pemanfaatan sosial media. Kalau kita ingat seluruh penggalan sejarah tentang perubahan sosial itu selalu ada foto yang historik, satu ada foto yang legend gitu. Selalu ada cerita yang terkenang sepanjang masa gitu. Ya, Tunisia orang akan selalu mengenang Muammar Gozizi, seorang sarjana yang berdagang kaki lima diusir dan melakukan self immolation, melakukan bakar diri misalnya. Cerita buruh di Indonesia berjuang melawan militerisme Orde Baru akan teringat Marsina. Cerita tentang kebebasan pers dalam memberitakan korupsi, orang akan cerita Udin. Cerita tentang HAM, penculikan, orang akan ingat Munir. Jadi personal story, apa sih personal story? Tiga unsurnya. Memories of childhood, kenangan-kenangan masa kecil, sekolah, lahir, keluarga. Yang kedua, life experience, pengalaman hidup, bekerja, berteman, bersahabat. Yang ketiga adalah life choice, pilihan hidup. Kenapa seorang Imas jadi TKW? Kenapa seorang Melani, seorang musisi, peduli pada salah kenyataannya Dami? Kenapa seorang Tiza itu ingin Jakarta bebas dari plastik? Kenapa? Jadi ada satu cerita yang orang sering lupa. Jadi kayak saya punya pengalaman di kontak. Berkali-kali kan kita berusaha untuk menampilkan sisi humanisnya lah. Bahwa ini bukan kontras loh, tapi ini Ibu Sumarsi, Ibu Teti, Ibu Yani Afri, dan seterusnya yang punya cerita. Tapi kan hampir selalu sulit karena media juga menyorot ke kontras, dan kontras juga sebagai aktivis dia bersuara, dia harus menyampaikan satu protes yang berhubungan dengan misinya gitu kan. Nah tapi yang saya mau katakan adalah ketika orang mengundang ibu-ibu tadi yang kehilangan anaknya dari tembak diculik, seringkali ceritanya hanya tentang anaknya yang ditembak mati, anaknya yang diculik di hari itu dan setelahnya. Tapi cerita sebelum dia kehilangan anaknya itu jarang digali. Media dulu kan sering dikenal sebagai feature story, cerita yang ditampilkan dalam sisi yang lain, bukan berita harian yang dalam, ada reportasenya, ada unsur pesan kemanusiaan, pendidikannya. Nah, saya kira itu yang menentukan di dalam komunikasi sosial media gitu. Berita, orang lihat gambarnya sudah, berita lagi nengok gitu udah orang, ibu rumah tangga masih muda berhadapan dengan rumah sakit internasional. Nah itu juga cerita naratif, apa namanya, storyline, garis cerita yang ikonik. Misalnya apa? Polisi bilang KPK ini cicak aja melawan buaya. Masyarakat merasa, arogan banget nih buaya, gitu. Dapet tuh storyline-nya, ikonik banget. Buaya lawan cicak, ya kan? Gajah lawan semut, Goliath lawan David. Jadi cerita legend, cerita yang kami kecil, kami sedikit, dan kami bukan radikal. Itu psikologi politik yang sering kali itu berperan di dalam banyak perjuangan manusia dalam sejarah peradaban. Cerita Pangeran Diponegoro aja yang sangat melanialistik gitu ya. Sangat seolah dia seperti wali gitu. Keturunan kerajaan tapi dari permaisuri dari selir yang pinggiran sehingga dia kurang dapat tempat, tapi karena dia dipercaya punya semacam kekuatan apa ya, kekuatan yang melampaui rasionalitas, orang ikut dia kemana aja, orang siap mengorbankan jiwa raganya itu.
Nah, itu sama seperti di dalam demonstrasi mahasiswa, di art of rhetoric, seni menyampaikan masalah, seni menyampaikan cerita, seni menyampaikan ajakan. Kenapa Soekarno ketika orang pidato, kenapa ketika Soekarno pidato rakyat berkumpul, bersemangat, menunggu istilah-istilah baru, menunggu. Kenapa Presiden SBY kalau pidato orang tidur? Itu kan ada yang salah. Jadi ini deh. Orang menunggu Syahrir pidato, orang menunggu Tan Malaka pidato, mereka menunggu Soekarno. Tapi SBY tidur.